adrenalin. Sensasi inilah yang pekan ini mengguncang artis Tommy Kurniawan saat anak ketiganya lahir. Pasalnya, Lisha Nur Rahmi, sang istri, menjalani persalinan dengan diwarnai momen serba dramatis dan mendadak. Salah satunya, proses persalinan yang cepat dan membuat Lisha mengalami pendarahan hebat hingga membuat Tommy ketakutan. Ada proses yang gak diduga kemarin. Nah, ini dokter yang bisa jelasin. Jadi, harusnya normalnya dari pembukaan 4 ya dok ya. Pembukaan 4 itu sampai melahirkan sekitar 6 jam. Tapi tiba-tiba 2 jam sudah pembukaan penuh ya. Gimana dok itu dok? Itu Mbak Alisianya juga udah hampir memutuskan sesar ya. Kemarin saya dengar ya, karena gak tahan gitu. Sakit sekali memang, itu salah satu dari komplikasi dari partus yang sangat cepat itu, karena pasti mulesnya yang sangat kuat dan juga laku lahir kan dia cepat hampir loncat. Jadi kita memang sudah harus ini, dan risiko yang kedua adalah perdarahan. Kemarin Mbak Lisa sempat mengalami perdarahan yang cukup banyak ya, memang sih hampir mendekati 1 liter ya, 700 cc, 800 cc, sehingga sempat drop juga HB-nya. Tapi ya alhamdulillah kita bisa antisipasi, karena memang dengan partus yang cepat itu salah satu komplikasinya adalah perdarahan setelah melahirkan. Saya lumayan ngebantu. Tapi pas lahiran ngumpet. Saya ngumpet di pojok. Dokter bilang, ayo Tom, sini Tom, kata dokter Diana kan. Aduh dok, saya kayaknya enakan di sini. Soalnya lagi proses, terus saya takut trauma kan. Jadi salahnya saya, posisinya saya tuh nggak di samping kepalanya, saya tuh ada di dekat kamar mandi gitu. Samping dokter. Lega menyambut kelahiran anak ketiga yang penuh drama, Tommy dan sang istri pun menganugerahi sang putra dengan nama yang unik, yaitu Apkori, yang berarti jenius, dengan harapan agar sang putra kelak menjadi anak jenius yang menjadi hafiz Quran. Bahkan demi harapannya tersebut, lagi-lagi Tommy sempat mendulang drama karena sang istri sempat galau dengan tekad Tommy yang ingin mengirim putranya ke sebuah pondok pesantren di daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat jika mencapai usia 6 tahun nanti. Nama kita siapinnya juga kayak dadakan ya. Dadakan, karena awalnya bukan ini namanya, tapi di akhir-akhir kita kayak dapat inspirasi. Terus kita emang pengen anaknya bisa jadi hafiz Al-Quran gitu. Makanya kita kasih nama panggilannya Apkori. Nah, artinya jenius gitu. Nama panjangnya Muhammad Apkori Aldebaran Kurniawan. Kemarin ustadznya juga udah saya hubungin gitu. Ustadz nanti siap-siap kelihatannya saya mau masukin ke pondoknya. Kebetulan ada di Lombok. Nggak terlalu dekat ya, dari Jakarta. Masih neko. Pengennya sekitar Jakarta. Jadi bisa naik mobil kan, nggak harus naik pesawat. Kemarin katanya umur 6 tahun mau dimasukin. Ya kita yang melahirkan ya. Kita yang hamil. SMP. Uniknya tidak hanya menyimpan asa indah agar sang bayi menjadi bayi jenius penghafal Al-Quran, kelahiran putra ketiganya tersebut juga menguak babak damai antara Tommy dengan Tania Nadira, sang mantan istri pasca bercerai. Pasalnya tak banyak yang tahu, Tania tidak hanya kompak dengan Tommy untuk mengakrabkan kedua anak mereka dengan sang adik sambung yang baru lahir, tapi Tania bahkan mengundang Tommy bersama istri untuk pernikahan keduanya di bulan Juli 2019 nanti. Ada. Emang dari awal udah kita suggest ya, udah kita kasih tahu nih, kamu harus sayang sama adik, kamu harus gini-gini. Nah kemarin begitu ketemu tuh, Zio mau dorong, terus Aira mau, wah pokoknya mereka ini banget gitu, kelihatan care banget sama adiknya gitu, kelihatan care banget, alhamdulillah. Dan alhamdulillah sekarang malah jadi bersahabat ya, jadi bersahabat kan. Dia juga sudah punya pilihannya, saya juga sudah berkeluarga. Ya kita jaga hubungan layaknya kita berteman, bersahabat seperti itu. Ada, udah di ini, cuma belum nyampe ya. Iya, kita lihat kondisi baby juga ya. Aku udah 40 hari belum ya? Tanggal berapa emangnya? Oh udah kan. Tanggal Juli, berapa? Juli. Juli, tanggal? Akhir Juli kalau nggak salah. Oh, Juli ya? Oh, saya malah nggak tahu. Soalnya yang sering komunikasi Lisha sama akhir Juli. Akhir Juli kalau nggak salah ya, lupa. Datanglah insya Allah, kita datang, kita doain. Pemirsa,
usai sudah perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di SCTV, satu untuk semua. Saya Jasmine Michelle Tumbel, mohon pamit undur diri. Ingat selalu untuk tetap tersenyum. Sampai jumpa! Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.